Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa guys, klik tombol subscribe guys. Kena subscribe itu percuma guys, percuma. Dengan korang klik tombol subscribe guys, korang telah support channel ini untuk upload video hampir setiap minggu guys. Ingat guys, subscribe itu percuma guys, percuma. Tak rugi korang tekan tombol tu guys. Okey, apa tunggu lagi? Selamat menonton. Enjoy! Assalamualaikum guys. Okey, kali ni saya akan buat tutorial macam mana saya edit video saya. Yang semacam korang tengok dalam YouTube saya. Okey, apa yang saya pakai, apa yang app yang saya ni saya guna semua. Okay, so yang ni saya nak sharing application apa yang saya pakai, iaitu itulah InShot. Okey, inilah application InShot. So korang boleh try download dalam dalam Play Store. Ok, nanti saya akan study macam mana nak guna apa ni, satu lagi application KineMaster sempat lagi. Ok, so tanpa buang masa, jom kita belajar tutorial untuk edit memakai application InShot. Ok, bismillahirrahmanirrahim. Ok, so bila dia buka macam ni, cara korang nak select video tu adalah di sini. Okay, so ni ada yang draft saya buat yang lama. Yang ni draft saya buat yang lama ni. Okay, jadi kita akan klik di sini. Okay, so kita klik okay, new. So bila start new kosong, dia akan keluar pilihan video. So ni adalah video. Okay, video. So ni foto. Ni foto. So ni olah semua. So korang select apa yang korang nak buat dulu. So daripada video, video dulu atau foto. So saya editing saya cakap video. So lepas pada video, korang pilih ni. Okay, pilih folder mana untuk korang apa, apa ni, pilih video tu. So video saya edit dalam folder InShot ni. InShot dia dah serial ni. So saya akan tekan ni. So saya nak yang video ni. Okay, video ni. Jadi saya tekan, tekan, lepas tekan, tekan button hijau ni. Okay, so keluar lah. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa guys, klik tombol subscribe guys. Kena subscribe itu percuma guys, percuma. Dengan korang klik tombol subscribe guys, korang telah support channel ini untuk upload video hampir setiap minggu guys. Ingat guys, subscribe itu percuma guys, percuma. Tak rugi korang tekan tombol tu guys. Okay, apa tunggu lagi? Selamat menonton. Enjoy! Okay, so video akan berakhir di situ. Semangatnya intro saya. Itu semangat dia. Okay, jadi sebenarnya lepas pada tu, kita nak sambung pada next video. So ni saya dah buat yang template dah siap. Semua ni pun saya edit pakai InShot. Saya boleh buat tutorial juga. Okay, so kita straight kepada next. So bila nak tekan video yang seterusnya, yep, Allah Akbar. Bila nak tekan video yang seterusnya, tekan dekat sini. Ni nampak yang logo plus ni, tekan dekat sini. So tekan, bila tekan, korang pilih sama ada nak blank ataupun foto. Ok, bila blank, saya explain dulu yang blank. Blank apabila korang nak buat background hitam sahaja. So tanpa perlu download, dia dah sediakan blank. So kalau contoh korang tekan blank, dia akan keluar macam ni. Ni nampak ni kosong, kosong. So korang boleh tulis tulisan dekat atas ni. Ok, ataupun korang nak letak video atau foto dekat sini. Ok, so saya akan ambil video atau foto. So, saya tekan-tekan keluar balik yang tadi. Saya akan pilih video yang latest untuk saya edit. Ok, jadi saya akan pilih kamera. Saya akan scroll tengok yang last editing saya dekat mana. Ok, last editing saya di, ok, di sini. So, saya akan sambung sini. Saya akan pick, saya akan pick semua. Saya akan pick semua. Saya akan pick semua. Okay, selesai DPD. Okay, okay, tadi saya tertekan. Bagus. So, contoh kalau korang nak pick video mana-mana ni, video antara semua ni. Okay, contoh kalau korang nak nak tengok video tu, video pasal apa. So, kita tengok gambar macam ni, kita tak tahu. Tekan lama. So, korang klik lama sikit. Dia kata okay, kita dah sampai. Okay.
So, bila korang lepas, dia akan tutup balik. So, bila video korang dah dipilih, okay, bila video korang dah dipilih, seterusnya go kepada button hijau ni. Okay, button hijau ni eh. Okay, so saya tekan, keluarlah video. Okay, nampak tak? Okay, video saya dah keluar. Okay, dia loading lambat sikit. Okay, video dah keluar semua. Okay, video dah keluar. Okay, kan? Video dah keluar. So, kita akan pergi kepada macam mana nak masukkan lagu. Okay, so video ni dah ada. Okay, so saya cuba play dulu eh. Okay, so okay, so itulah video pilihan apa rakaman video yang dah diletak. Seterusnya kita nak masukkan lagu. Okay, macam mana kita nak masukkan lagu adalah di sini. Okay, nampak muzik ni. Okay, muzik ni. So saya akan tekan muzik. Okay, ni dia akan pilih track, effect ataupun record. Okay, track ni adalah lagu tu. Lagu yang ada dalam dalam telefon kita ataupun muzik template yang dah disediakan. Okay, effect ni seperti contoh macam effect-effect yang ada ni lah. Okay, ni contoh effect suka lava. So saya tekan baby lava, Okay, dia akan jadi macam tu. Okay, saya tekan animal, saya tekan cat. Okay, so macam tu bunyi dia. Okay, so ni kalau kita nak record audio pula dalam tu, kita tekan record. Okay, so saya nak pilih kepada lagu. So lagu di sini, track. Okay, so kita pilih track. Okay, feature ni. Feature ni adalah muzik yang dah disediakan. So nampak ada 5 track. So sini adalah muzik yang dah disediakan. Contoh kita pilih, dah ada. So ni kalau korang tak ada lagu lagi, so boleh ambil di sini. Okay, tapi saya akan pergi ke My Music sebab saya dah ada muzik saya sini, muzik pilihan sendiri. So yang ni dia akan sediakan all, semua lagu yang ada. Susah nak cari. Macam cara dia macam mana? Okay, tekan yang open from ni. Open from. Okay, open from ni. Okay, so kita tekan open from. Keluar open from. Okay, ni lagu-lagu yang latest saya download, baru download je. Tapi kita ambil dekat sini. Okay, ni di pilihan ni. Tekan scroll bawah. Okay, saya pakai folder ni. Folder ni. Okay, file manager. File manager. So saya akan tekan dia. Saya tekan, keluarlah folder macam biasa. Okay, jadi saya tekan sini, tekan my work, tekan folder. Mana kita kena carilah folder tu kat mana. So ni music saya yang saya dah sedia. So cara dia, bila nak dengar music apa yang kita nak letak, kadang tak dapat, tak ada sediakan untuk play. So saya akan tekan home. Saya akan tekan ni kat media ni. Tekan buka file manager yang asal. Pilih ni adalah folder yang tadi pilihan lagu. So dekat sini folder. So bila folder, kita boleh pilih lagu nak dengar ke apa kan. So saya akan pilih select. So saya telah buat keputusan untuk pilih yang ni, yang Joakim ni. Okay, saya akan tutup balik home. Okay, lepas tu buka recent app, select. Okay, nampak tak? Ni adalah yang InShot. Okay, yang ni adalah yang file manager yang original. Maknanya bukan original, maknanya ni adalah file manager. Ha, yang ni adalah file manager dalam application InShot. So saya akan buka ini. Saya pilih Joakim ni, select. So okay, lagu dah keluar. Lagu dah keluar. So nampak lagu kan. So bila kalau saya play, music dah ada. Tapi apa kekurangan dia adalah sound saya perlahan. Bila sound saya perlahan, music tu saya kena perlahankan. Sound suara saya kena melebihi music ni. Okay, jadi cara dia macam mana? Tekan right click dekat lagu ni. So tekan, saya tekan dua kali. So korang boleh set I'm not afraid to die.
Okey, cara nak drag lagu ni, kita nak tarik lagu ni ke depan ke belakang kan. Okay, cara dia tekan lama agak. Ini tekan jangan lepas. So bila tekan apa tengok nampak tak boleh bawa. So tarik nak letak kat mana? Saya okay, saya letak kat sini. Okey, so bila play. Okay, muzik dah ada. Ah, muzik dah ada. Ingat ya dah. Ayo make happy. Okay. Okay, selesai yang ni. Kita dah letak lagu kan. Kita dah letak muzik. Seterusnya select video lah. Okay, so pilih video. Macam ni saya. So kita dah ada lagu. Lagu ni akan habis. Lagu kan habis. So bila dah habis, kita akan letak lagu lain. Okay, so video dekat sini. Lagu tu dah habis. Cara dia, kita nak tambah lagi, iaitu di sini. So nampak ada, ada track. Okay, ada track. Okay, ada track tu. Tekan yang ni. Okay, tekan yang ni. Pergi yang step sama tadi. Open from. Okay, open from. Okay, so tekan open from. Tekan sini. Okay, tekan sini. So tekan di bawah ni, file manager. Yang dah folder yang saya ada. Okay, dah keluar. Tekan, tekan, tekan. Tekan music. Okay. Dia keluar pada folder music saya lah balik. So saya akan pergi kepada file manager. File manager sebab dalam InShot kita tak dapat, kita tak dapat nak play. So, nampak saya nak play tak dapat. Dia cuma dapat select ya. Tak dapat play. So cara dia, saya kena recent app, pergi dekat file manager yang asal. Pergi di folder tadi. So saya pick. Lepas selesai pilih, tekan recent app, tarik balik, pergi ke InShot, tekan Jokim, select. Okey, seterusnya kita tahu kan lagu ni akan kuat, lagu ni akan kuat macam tadi. So tekan double click dekat lagu tu, double click. Okey, so bila play, so kita tarik sikit. Tarik sikit. Tarik tekan lama. Tarik tekan lama sikit. Long click. Click lama. Lama sikit click. Okay. So bila ni. Dalam ni saya nak bagi tips lebih sikit. Kalau tekan double click. So tu trick dia. Okay, jadi inilah tutorial untuk letak lagu. Okay, lagu ni contoh kalau kita nak crack, kita nak crack lagu ni, ada cara dia. Okay, cara dia macam mana? Tekan lagu tu, contoh kita nak crack dekat sini, lagu ni dekat sini. Okay, kita tekan dia. Nampak tak button split ni? Okay, tekan split ni. Tap. Ah, terus pisah. Ah, nampak tak dia dah pisah. Okay, masa ni kita dah buat. Kita nak buat yang ni kuat ke, yang ni perlahan ke apa, sebab dia dah terpisah. So kita nak delete pun boleh delete. Okay.
dia selesai urusan lagu. Okey, urusan muzik, nak letak muzik, saya dah selesaikan dulu. Maknanya ini adalah tutorial basic. Okey, so saya tekan okey. Ha, nampak tak tadi? Saya tekan di sini. Lepas habis editing untuk lagu, tekan right click ni. Okey, so dia dah pergi ke sini balik ke video. Okey, cara okey saya nak tambah sikit cara nak delete video ni. Okey, cara nak delete video ni. Okey, ni video ni kan dia tekan. Nampak tak dia dah bahagikan. Okey, daripada yang awal starting tadi yang video yang pak cik ni. Okay, so contoh saya nak delete video ni. Tekan button delete ni. Okey, saya tekan button delete. Tekan ni, tekan button delete. So video tu dah terkeluar. Okey, tu cara dia. Okey, saya nak ingatkan dalam InShot dia tak ada button undur. So once korang dah tekan, bila korang nak undur balik dah tak boleh. Okey, tu so yang tu kena hati-hatilah. So kena hati dalam buat ni. Okay, next saya nak ajar kepada text. Okay, text. Okay, ni text. Okay, so text, cara dia tekan tekan di logo text tu, tekan logo text, so dia keluar terus kepada bracket kita nak tulis apa. So saya nak tulis aku sayang. Okay, contoh. Okay, perkataan dah kita dah tulis. Seterusnya tekan sini untuk pick color. So korang pilih lah nak color merah, kuning, hitam semua kan. Okay, kenapa nampak ada merah tu kan, walaupun kita dah tekan color ni. Contoh saya tekan sebab dekat border ni. Okay, border ni korang boleh pilih juga nak color lah. Contoh nak color kuning dekat luar, border ni nak color hitam, ataupun tak nak color. So korang boleh pilih. So ni shadow. Okay, shadow adalah bayang. So korang bila korang tekan, dia akan nampak. Nampak tak ada bayang, nampak bayang bergerak. So kita control, control bayang tu sama ada nak dekat mana. Okay, so tu adalah bayang eh. So tu adalah bayang, saya cerita bayang. Okay, ni kalau nak label tu lah, tutup label. Ni kalau nak label, dan ni opacity. Opacity ni apa? Contoh kita nak tulisan kita tu tak nampak jarang-jarang. Okay, bila kita tekan opacity, tulisan kita akan jarang, nampak tak jarang. Okay, nampak dia akan jadi jarang-jarang sikit. So kalau nak jadi macam biasa balik, tarik jadi 100. Okay, maaf ya, saya kena ajar cepat-cepat sebab waktu saya dah lewat ni. Okay, ni tulisan. So korang boleh pilih tulisan dekat sini. Okay, pilih blackout, lobster, push up, Alex brush, blackout midnight. Okay, so korang boleh pilih tulisan apa yang korang nak. So contoh saya ambil ni blackout 2 AM. So okay, seterusnya transition. Transition korang boleh pilih. Pilih okay ni. Transition dia adalah apa ni? Nampak tak dia bergerak, dia fade. Okay, ni adalah transition fade. Okay, ni zoom in. Dia jadi zoom in, ni zoom out. Zoom out, yeah. So korang boleh pilih. Okay, ni loop. Loop ni dia punya setting. Okay, contoh nampak saya tekan ni, okay, dia akan jadi gelik, gelik, gelik. Okay, ni macam jatuh dudak, 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 dudak. Okay. Okay, seterusnya bila korang dah pilih tu, tekan right click. Okay, tekan right click. Bila tekan right click, bila korang pilih, okay, selesai DPD. Kita nak dia dah jadi macam tu. Okay, dia dah jadi macam tu. So dah selesai urusan tulisan. Okay, seterusnya so macam mana nak tambah tulisan lagi, buat macam tadi lah. Okay, okay, saya nak tambah sikit stiker. Okay, special stiker ni adalah special tau. So tak apa kelebihan stiker, mari saya tunjuk. Bila stiker, bila korang tekan, akan ada logo api, tangan, mata. Itulah special dia. Tapi ada yang lagi special. Apa yang saya nak share adalah, okay, nampak tak logo ni, gambar ni. Okay, bila korang tekan logo gambar ni, korang boleh pilih letak gambar, gambar yang korang ada atas video, atas video. Ok, so contoh kita boleh tekan button plus. Teknik sama, keluar gambar, korang boleh pilih folder mana. So saya tak pilih, saya direct je. Contoh saya pilih gambar ni. So bila gambar ni keluar, ok, nampak tak? Dia akan ada di video ni. Itu kelebihan dia. Okay, so mata ni kita buang. Nak buang tekan mana? Tekan pangkah kan? Kita tekan pangkah. Tarik ni, tekan pangkah. Okay, so logo ni akan ada kat sini. Nampak? Okay, logo tu akan ada tu. So tekan right button, right ni. So stiker tu ada kat sini. Okay, so kalau kita pilih, okay, macam mana kita nak bagi, okay, cara nak tarik, tekan lama. Dia akan dia jadi kita boleh alih. Boleh letak tak kat bawah sikit. Okey, so bila kita play tengok eh. Okey, assalamualaikum. Selesai DP. Okey, jap. Saya tambah, saya betulkan sikit. Okey, letak sini.
Okay. Cuba kita play. Okay. Assalamualaikum. Okay, selesai DPD. Kita okay, itu cara untuk letak stiker dan teks. Okay, saya dah ajar yang tu dulu. Seterusnya pergi kepada apa lagi? Okay, filter. Okay, video. Music dah ajar. Music dah ajar, stiker dah ajar, teks dah ajar, filter saya dah ajar. Okay, filter macam mana? Contoh kita nak tuk, buat video kita tu ada color ke apa semua kan. Okay, tekan. Tekan video tu. Contoh kita nak video ni, kena tekan video ni dulu. So, video kita dah di set untuk yang tu. Filter kita dah set untuk video tadi. Lepas tu tekan back, seterusnya tekan button filter ni. Okay, bila tu tekan filter-filter, kau boleh pilih. Okay, nak. Nak macam mana gambar. Okay, kita stop di mana. Okay, tengok di sini ya. Adalah setempat lagi ni. Okay, tengok sini ya. Okay, nampak tak boleh ada perbezaan. So korang boleh pilih. Okay, tu adalah filter. Kat sini dia juga efek. Efek boleh. Ini kena glitch. 24 km nak sampai syak. Tu glitch. Okay, ni flip. Alam. Okay. Macam ni ni. Daripada polisen. Setulah kelebihan dalam button filter tadi. Okay, so ni kita ada banyak lagi zoom semua. Yang ni adalah yang berbayar. So saya tak bayar. Saya ambil percuma je dulu. Okay, bila dah nak video tu tekan right click. Okay, bila dah tekan right click, jadilah filter. So yang tu lah yang dari segi filter yang saya boleh ajar. Okay, seterusnya saya nak pergi kepada transition dalam video. Okay. Okay, bila video ada dua, ni adalah video lain dan ni adalah video lain. Okay, bila digabungkan dulu ni, ada satu kat tengah ni. Situ pernah penting, contoh eh. Contoh eh, kita pilih. Yeah, okay. Segera akhir kita stop di. So nampak tak video tu dia berubah terus. Okay, dia berubah daripada sini pergi ke sini. Okay, jadi cara kita, sini ada seni dia juga, iaitu nampak tak button ni. Okay, button tu guna dia adalah, cuba tekan. Kita boleh buat dia transition. Tetap di. Okay, nampak? Okay, nampak tak transition? So kau boleh pilih. Tetap di. Tetap di. Tetap di. Tetap di. So kita boleh pilih. So saya ambil ni. Saya ambil into transition dia, so kita akan tengok hasil dia. Tetap di mana dia? Okay, so tu cara dia. Seterusnya, so saya boleh ajar sampai situ dulu. Situ saja dulu sedikit ajar apa pelajaran saya boleh ajar daripada cara saya edit InShot. So kali ni saya hanya dapat buat long lecture, iaitu saya ajar dengan masa yang sangat lama ni, 22 minit. Okey. Jadi setakat ini saja, dan ni pun sebenarnya basic, saya belum ajar detail. So terima kasih kepada yang menonton sepanjang video ni. Okey. Saya nak minta tolong satu saja. Tolonglah subscribe, like, komen dan share video saya. Semoga saya bersemangat untuk upload lagi dan lagi, untuk sama-sama kita dapat berjaya dan dapat bantu orang dalam bidang digital. Okey, sampai bertemu lagi bersama saya Lahiro. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Oh, lupa. Saya terlupa. Okey. Bila kita dah edit semua ni. Maaf ya, saya terlupa. Bila kita dah edit semua ni, mesti kita nak simpan kan. Okay, simpan ada dekat sini. Nampak save. Okay, tekan button save. Okay, bila dia keluar ni, tekan button save lagi. Okay, kita ni kita akan pilih quality video. Okay, kita pilih quality video. So 720hp, 155. Ni 345. So saya ambil lah yang contoh, saya ambil 720hp. 20HP kita 720p. Okey, yang ni kita akan tunggu ads. Selepas habis ads, ada keluar logo pangkah ni, tekan logo pangkah ni. Kita tekan logo pangkah, so dia tengah converting video. Okey, so dia tengah converting video. So kita akan tunggu video sampailah selesai.
Okay, so saya nak cerita kat sahabat, cubalah edit video, cubalah belajar bagi yang minat, kerana itu adalah potensi dalam diri kita yang kita kena keluarkan. Jadi siapa yang suka edit video, cubalah belajar, sebab mana tahu someday, macam saya telah diajak oleh kawan saya, kita boleh buat, maknanya dengan editing ni kita boleh buat duit. Bukan buat duit itu bermakna kita nak conquer dari segi duit, tapi saya nak kata yang bidang bakat kita boleh dijadikan kerjaya, sebab dalam hidup kita, kita juga kena ada kerjaya kan. Okay, jadi bila, jadi nasihat saya, apa-apa saja bidang yang kalian dah minat dan ada macam korang tengok macam ada talent, cuba asah, semoga ia dapat jadi kerjaya kalian, dan bawa ke lorong yang terbaik, apa, bawa ke lorong yang baik dan be professional. So insyaAllah dengan benda kita minat, kita boleh bawa ke arah kerjaya dan juga kita dapat gaji. Okay, maknanya kita dapat buat sedikit duit untuk sara diri untuk kita. Okay, bila dah save, nampak tak dia tulis dah save. Okay, so bila dah tulis macam tu, maknanya video tu dah ada. Seterusnya, korang tutup home, buka korang punya video, play. Okay, tarik dekat album ni, tekan all. Okay, sebab video ni dah lag, so dia lambat sikit. Alhamdulillah, inilah video kita tadi. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Ke Assalamualaikum. Okay, selesai DVD. Kita nak gerak ke, okay, nampak tak? So macam itulah kesudahan. Selesailah juga video kita. Jadi selesailah situ pembelajaran video kita kali ini. Terima kasih kerana menonton video saya yang panjang ini, yang saya tengah berbicara berbopek-bopek. Okey, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share video daripada saya, channel daripada saya. Terima kasih kerana sentiasa menyokong saya. Jumpa lagi, saya lah Hero, host anda. Assalamualaikum. Jaya.